dengan masyarakat Cikuasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heldi Agustian yang telah menggulirkan program Salira di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Girem, Kecamatan Grogol, Cilegon Baru dan Tabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada. Pak Belangkon turun langsung kali ini di Kelurahan Girem, Kecamatan Grogol, launching yang pertama terkait program wali kota kita, Salira. Kita tanya langsung kepada Bapak Lurah dan Ketua Pokmas Kelurahan. Selamat siang Bapak Lurah. Siang. Dengan Pak siapa nih? Pak Rahmadi Ramidin. Pak Rahmadi Ramidin. Iya. Lurah Girem. Ya. Izin Pak. Siap. Ini saya dengar-dengar launching yang pertama. Betul. Jadi hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini Jumat berkah. Ya. Karena sekarang hari Jumat dan kami melakukan launching perdana di program Salira di Kelurahan Girem, dan kita mulai dari lingkungan Cikuasa. Ya. Hmm. Terus Pak Lurah, ini dialokasikan saya dengar-dengar tadi ke Patring Blok. Betul. Bisa dijelaskan? Ya, ya, ini sesuai dengan usulan atau program usulan daripada masyarakat yang ada di lingkungan Cikuasa, karena menginginkan akses jalan yang dilalui oleh masyarakat ini selama ini belum sesuai dengan harapan, karena masih tanah seperti yang kita lihat bersama di sini, sedangkan di belakang sana banyak rumah-rumah warga kami yang melalui akses ini. Dan informasi dari Pak RW, Pak RT di sini, kalau hujan turun atau musim penghujan di sini becek, Pak. Jadi kasihan masyarakat, ada yang terpleset segala macam di sini. Jadi mudah-mudahan usulan dari masyarakat ini alhamdulillah kita akomodir melalui Pak Ketua Pokmas. Kegiatan Salira ini akhirnya untuk di lingkungan Cikuasa ini kita gulirkan program pemasangan paving block, biar masyarakat yang melalui akses jalan ini juga, ini kalau musim hujan juga tidak terjadi lagi terpleset segala macam, ya. Jadi sekali lagi ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pokmas ini yang sudah mengakomodir keinginan daripada masyarakat. Oke, terima kasih. Pesan-pesannya Pak buat masyarakat. Ya, tentu saja terkait program ini. Ya, tentu saja untuk program ini kami harap kontribusi daripada masyarakat yang ada di lingkungan Cikuasa ini mendukung program yang sudah digulirkan oleh pemerintah Bapak Haji Heldi selaku wali kota kita. Kedepannya mudah-mudahan ini bisa kita rawat bersama. Okay. Karena ini sudah menjadi kewajiban kita selaku masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Jadi nanti kedepannya setelah program ini selesai, ini bisa dimanfaatkan akses jalan ini untuk masyarakat. Mohon masyarakat juga untuk bersama-sama menjaga pemeliharaannya ke depan. Oke, Bapak sebagai Pokmas, program ini sangat bermanfaat. Jelas Pak, jelas. Karena paling tidak yang dulunya akomodirnya cuma sedikit, sekarang lebih besar Pak. Karena per RW Pak sekarang ini. Kalau dulu fokusnya per RT, para kelurahan, sekarang per RT Pak. Sesuai dengan lingkungan RW ini. Gitu. Jadi sarana prasarana lingkungan warga. Oke. Terakhir, harapannya buat masyarakat dan buat Pak Heldi Pak. Ya, harapannya mengharapkan walaupun kalau ukuran kurang, semua kurang Pak, kata Pak Lurah tadi. Jadi kena sesuaikan dengan APD, APBD yang ada. Jadi harapan saya mudah-mudahan APBD ke depan lebih bagus, lebih meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih meningkat Pak. Dan mudah-mudahan Pak Heldi bisa sukses untuk membangun kota Cilegon di periode dua-dua ini dan seterusnya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Sahabat Tugas TV, rupanya Pak Belangkon selalu keliling dalam program Salira, disambut baik oleh masyarakat. Mudah-mudahan program ini sangat diterima masyarakat. Apa artinya akan sukses menjadi program andalan wali kota kita, bisa mencerahkan masyarakatnya. Sampai jumpa di session berikutnya.